Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada dekat Yan Kedah. Hari ini kita nak setting saja. Minggu ni minggu kita setting antena saja. Okey, so hari ini kita nak pergi setting lah. Ada satu rumah ni, dia dah buat pemasangan untuk antena parabolik dengan modem 5G G10 IQ. Lepas tu dengan antena parabolik 5G lah, Revolution. Dan dah pasang apa semua. Dia punya rangkaian 5G dia tu tak memuaskan lah, kejap LTE, kejap 5G lah. Sebelum ni dia buat pemasangan, speed tu boleh dapat dalam 100 lebih. Sekarang ni nak dapat 100 lebih pun susah. Habis kuat pun dalam 30 Mbps macam tu. Yang tu je lah yang kita diberitahu. So dia minta saya datang untuk setting antena dia, dan nanti kita tengok lah apa masalah yang berlaku. Rumah abang ni dia tepi jalan saja. Kalau tengok sini, tepi jalan besar sajalah, kawasan kampung tapi tepi jalan. Dekat sini rangkaian 5G tu memang tak ada dekat saya punya handphone. Abang tu dia masih tengah bekerja lagi. So jomlah kita tengok kejap apa kerja yang dia tengah buat tu. Kalau ikutkan antena parabolik dia, yang ni lah yang dia pasang. So nanti kita tengok macam mana dia punya rangkaian 5G dia tu terjadi masalah. Sementara kita nak check signal dia tu, kita kena tunggu dia dululah habis kerja. Ni dia tengah duk meracun kerja-kerja dia, duk buat ni dulu, bagi habis dulu, nanti baru kita tengok lah dia punya signal untuk rangkaian 5G dia tu macam mana. Ni kita kena tunggu tuan rumah ni habis kerja dulu. Ni dia tengah bekerja ni. Takpelah, kita bagi dia masa kejap, nanti baru kita buat kerja kita. Biar dia buat kerja dia dulu. Okey, ni modem dia ni, dia buat macam duduk dalam aquarium. Oh, lawa juga ni. Okey, macam sekarang ni modem dia, dia tak pakai antena lah sebabnya teruk. Tapi bila dia pakai antena arnab dia ni, 5G dia ni kalau tengok dapat ni. Tapi dalam keadaan dapat tu, dia punya signal dia tu memang tak menentu lah. Dia pakai dulu antena arnab dia ni. Nampak lah antena arnab yang dipakai ni, 5G dia kejap ada, kejap tak ada. Yang tu problem. Untuk antena ni, konektor memang tak ada lah. Saya pun tak bawa konektor. Bukan tak bawa, memang stok konektor saya habis. So kita pakai konektor dia saja. Konektor dia dua. Kalau tengok dekat sini, bila dah sambung dengan antena parabolik, rangkaian 5G dia tu memang tak dapat speed ataupun signal yang okey lah. Dia dalam keadaan macam tu. Bila kita buat speed test ni, memang tak boleh. Boleh-boleh ingat tak boleh buat speed test ni. Memang lambat lah. Nak dapat server pun memang lambat. Yang ni dia dah setting dulu. Dulu dia dapat lah dalam 100 lebih. Dia kata lepas tu, sekarang ni nak dapat 100 pun memang agak susah. Kalau kita tengok dekat sini, speed dia untuk 5G ni macam ni sajalah ni. Tak dapat nak tinggi. Yang tu yang biasanya terjadi kalau kata setting tak betul ataupun setting tak kena gaya ke macam mana, kita tak tahulah. Tapi biasanya akan terjadi macam ni lah. Kalau kata mana-mana tempat yang saya pergi, bila ada yang buat pemasangan sendiri tu, memang akan jadi masalah. So bila tak jumpa masalah tu, baru dia orang akan contact saya lah untuk datang check. So kalau ikutkan macam ni, kita akan setting saja antena. So kita akan cuba ubah kedudukan antena lah. Kalau tengok antena parabolik yang tuan rumah ni pasang, terlampau rendah lah. Dia dah kacau dengan dia punya signal daripada zinc rumah dia ni. Lagipun dia pun dah pasang aluminium tu memang betul-betul tebal. Sampai kedudukan antena tu pun dia akan terpantul lah dia punya frekuensi dia dengan zinc rumah ni. Ni saya akan cuba tinggikan antena parabolik tu dan nanti kita tengok lah macam mana. Untuk antena parabolik ni saya dah tinggikan sedikit. Tak adalah tinggi mana, cuma naikkan sikit lah. Nak tukar tiang lain pun memang dia tak ada tiang lain. So kita datang untuk setting je hari ni. Kalau ikutkan speed memang dah
capai balik lah speed dia. Boleh capai lah sehingga 200 lebih ni. Tapi dia turun balik ni. Normal lah speed 5G kalau ikutkan kawasan-kawasan kampung yang ada halangan banyak sangat. Tapi kalau ikutkan bacaan signal dia memang dah okey. Untuk speed pun tadi dah boleh cecah sehingga 200 Mbps. Okey lah daripada yang sebelum ni. Cuma dia masalah dia kemungkinan terlampau rendah sangat lah. Bila terlampau rendah tu, signal 5G ni dia bukannya luas sangat, bukannya boleh pergi jauh. Yang ni untuk bacaan signal yang saya dah setting, ada perubahan lah daripada yang sebelum tadi tu. Untuk sekarang ni kita buat speed test depan modem pula lah. Tadi mungkin kita dekat luar lah. Yang ni saya sambung dengan pakai saya punya konektor saya. Dah sambung dua konektor. Tadi konektor dia tu terlampau panjang sangat. Ni kita pakai konektor yang pendek saja. Kalau ikutkan lampu masih lagi kepada LTE. So biar dia tukar kepada rangkaian 5G dan nanti baru kita akan buat speed test lah. Dia ada waktu dia, dia akan tukar kepada LTE sekejap saja dan lepas tu kepada 5G balik. Kalau tengok dekat sini bacaan signal untuk yang saya dah setting lah, yang ni lah. Dia dah tukar kepada 5G tu, dapat lah setting balik. Dan kita akan try buat speed test tengok 2-3 kali macam mana, boleh capai tak, cecah tak 200 Mbps. Ok, kalau tengok dekat sini signal dia, speed dia tu pun rendah, ok, boleh dapat dalam 200 Mbps. Untuk upload pula, biasanya kawasan kampung ni memang tak target tinggi lah untuk upload ni. Kalau kawasan kampung ni biasanya level-level macam ni lah. Dia ada faktor-faktor dia sebabnya kawasan jugalah. Setiap kawasan, kalau siapa yang selalu pergi buat pemasangan tu dia akan tahulah. Macam saya selalu masuk kawasan macam-macam, saya dah tahu dah PL-PL untuk rangkaian telco mana-mana tempat ni. Kalau ikutkan sekarang ni pun okey, dia masih cecah lagi lah. Tapi rasanya mungkin ada kalau waktu juga dia tak stabil ni. Dia kejap boleh pergi tinggi, kejap boleh pergi rendah. Tapi dalam keadaan maintain lagi lah 200 Mbps. Kira dia tak turun lah macam tadi sampai bawah 100 Mbps tu dah tak turun. Dia stay masih dekat atas 100 Mbps ke atas. Yang tu dah ok lah untuk matlamat dia nak stabil dia sekarang ni. Kalau ikutkan kelajuan memang tak boleh nak tiru lah kelajuan ikut tempat lain. Ok, untuk final touch up ni kita dah habis tune untuk antena parabolik dia. Dan keadaan pun dah stabil. Kalau ikutkan sekarang ni kita cuba buat speed test menggunakan dia punya PC lah. So untuk PC pun dalam keadaan dah maintain, speed tu boleh pergi sehingga dalam 200 lebih lah Mbps. Kalau tengok macam ni, dia keadaan dia slow sedikit dan kemudian dia baru dia pergi kepada sampai 200 lebih lah. 100 tu, 100 Mbps ke atas tu dah capai lebih. So dah tak ada masalah lah. Cuma dia kita nak kena monitor jugalah dalam keadaan macam ni. Kadang-kadang signal 5G ni bila dah dia dah tersorok sikit dia punya signal dia tu, memang kita nak kena tengok juga apa masalah yang berlaku. Kalau ikutkan sekarang ni dah tak ada masalah lah. Kita dah buat speed test banyak kali tu, dia dah tak dapat lah speed yang macam 30 ke 40 Mbps macam tu. Dia akan pergi juga sehingga 100 Mbps lebih. Maksimum 200 lebih lah waktu-waktu peak hour macam ni. Okay, sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Yang mana yang nak buat pemasangan antena parabolik ataupun apa-apa sajalah berkenaan dengan internet, boleh saja PM saya dekat saya punya page Facebook saya tu. Dekat situ saya akan sertakan saya punya nombor. Dekat sini memang saya tak letak saya punya nombor. Yang mana yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak.